Walau di mana ditugaskan, di kota mahupun jauh di tengah hutan belantara, prajurit kebanggaan negara akan tetap setia membantu masyarakat Malaysia. Baru-baru ini, MHI berpeluang mengikuti program khidmat masyarakat tentera darat di perkampungan orang asli Sungai Kejak, Banding, Perak, Darul Rizwan yang turut disertai Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Dari Kamp Seri Banding, Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja, wartawan MHI diterbangkan dengan helikopter tempur Agusta Tentera Darat menuju ke markas Company Maka November, Tasik Banding. Kemudian, kami menyusuri Tasik Banding menggunakan bot tempur Tentera Darat untuk sampai ke perkampungan orang asli Sungai Kejak. Penduduk di sini hampir 300 orang di Royal Blom, Sungai Kejak. Kebanyakan yang ada di sini ialah orang aslinya, Jahai, kaum Jahai. Majoriti penduduk di sini menjadikan sumber alam sebagai punca untuk meneruskan kehidupan. Biarpun berada jauh di pedalaman, perihal keselamatan mereka sentiasa diberi perhatian melalui operasi kota Eco Foxtrot di bawah kendalian Tentera Darat Malaysia. Dan ini disandarkan dengan Hala 7 Mendah yang awal tahun saya telah mengumumkan 5 trust di bawah Mendah yang merupakan Hala 7 kita untuk tahun ini. Dan program kita hari ini ada kaitan rapat dengan trust keselamatan, trust kesiapsiagaan dan trust kebajikan. Pemeriksaan kesihatan percuma meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula dan indeks jisim badan dilakukan kepada masyarakat orang asli di sini. Penerimaan mereka untuk tentang kesihatan ni agak kurang sedikit kerana mungkin disebabkan faktor kurangnya pendidikan. Jadi orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, apa yang kita lakukan tadi, kita mendapati tekanan darah mereka tinggi dan juga gula dalam darah mereka juga tinggi. Selain itu, bantuan berupa barangan dapur turut diberikan dan disampaikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein.